Oke temennya, selamat malam. Kita coba buat video dari depannya Karen Dinner ya, Karen Dinner Bali. Kita update video di malam Jumat, malam Jumat, malam yang panjang ya. Ini baru jam 10 malam, jam 10 malam. Kita coba update video. Ini posisi di Jalan Batu Belik, di daerah Badung ya, di Kabupaten Badung, Provinsi Bali, di tanggal 20 April 2023. Kita keliling-keliling sebentar mon ya. Malam ini coba kita update video di objek-objek wisata malam ya, yang banyak orang dugemnya. Coba kita update. Nanti kita update ke Jalan Peti Tengat. Lanjut lagi Jalan Kayu Aya Seminyak. Mungkin kemana lagi kita? Mungkin di Jalan Raya Kerobokan. Kita muter-muter dulu lah. Yang pasti malam ini, malam Jumat, biar teman-teman juga terupdate videonya, biar tahu juga gimana Bali di malam Jumat. Nah ini ada beberapa tempat lokasi yang cukup ramai. Di depan kita belok ke kanan, nanti di depan ada pertigaan, kita belok kanan, kita pantau situasi dari Bali. Yang mau tahu dunia malam Bali bisa pantau sampai habis, karena dengan memantau sampai habis kalian akan tahu gimana ramainya Bali di malam hari, bahkan siang kala ya. Siang kala kalau sama malam itu, malam tuh ada beberapa lokasi itu memang benar-benar ramai sekali. Nah, kita belok ke kanan, pelan-pelan kita ambil kanan, kita update video yang terbaru di Jalan Peti Tengat, di daerah Kerobokan ya. Peti Tengat itu masih masuk ke daerah Kerobokan. Kalau kabupaten masih sama di Kabupaten Badung, provinsinya Provinsi Bali. Sosial, apa itu? The Sosial nama tempatnya ya. Nah, di sini di kiri jalan ada nightclub teman-teman ya, ada nightclub. Kita keliling-keliling dulu lah, mantau-mantau updatean yang terbaru di Jalan Peti Tengat. Ada beberapa objek wisata yang bukan objek wisata sih sebenarnya, apa namanya, tempat dunia malam, tempat dugem, nightclub. Ada beberapa nightclub yang cukup terkenal, nanti kita coba pantau situasi gimana di malam hari. Kalau udah nyampe ke daerah sini tuh udah suasananya cukup ramai teman-teman ya. Udah waktunya orang cari hiburan malam ini banyak. Biasanya selalu ramai, bahkan macet, crowded di tengah malam. Banyak angel kalau malam-malam tuh ya. Angel itu apa? Bidadari, bidadari malam. Tempatnya happy-happy ya. Kita lanjut teman-teman yang ngobrol-ngobrol santai. Ini updatean di Jalan Peti Tengat, di daerah Kerobokan. Nah, di sepanjang jalan ini nanti teman-teman bisa lihat gimana ramainya, banyak tempat-tempat nongkrong, tempat-tempat untuk menghabiskan duit. Kalau nongkrong gak habisin duit itu susah. Nah, ini salah satu tempat hiburan malam ya, cukup ramai. Teman-teman bisa lihat ya gimana ramainya di daerah sini. Ternyata berhenti mobilnya. Kita ambil kanan teman ya, kita ambil kanan. Dimana-mana rame ya Bali yang sekarang ini. Itu rame di dalam, rame itu di depan, rame. Aduh, suara musiknya semakin malam nanti suara musiknya semakin keras, semakin malam semakin keras suaranya. Itu udah mulai rame itu suaranya, jup, 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 jup. Suara sound systemnya tambah panas, semakin malam tambah panas ya suasana. Nanti di depan lagi ada beberapa lokasi lagi yang cukup ramai. Ada Sisi, ada Mexicola, ada La Favela, ada Red Carpet, ada apa lagi, ada banyak pokoknya. Teman-teman bisa terus aja lanjut ini sampai kemana, kita keliling aja. Malam ini khusus keliling-keliling, cari hiburan malam, cari suasana malam hari ya. Kita berbagi informasi di suasana malam hari. Tunggu sebentar ya. Ini taksinya nggak tahu nih. Taksinya terlalu lengah itu. Ayo bang. Nah itu kan, ayo naik sudah. Mungkin mau ke daerah Seminyak ya. Ke kanan juga, ke kiri juga boleh. Sebenarnya ada jalur alternatif. Biasanya banyak orang juga lewat sana, tapi kita jangan lewat jalur alternatif. Kalau jalur alternatif itu biasanya sepi. Kalau rame ya, ini di jalurnya ini biasanya cukup rame. Kita update teman-teman ya.
kita keliling-keliling dulu, kita muter-muter dulu lah, cari hiburan malam. Cari tempat hiburan malam ya. Kita keliling-keliling, kita mantau updatean yang terbaru dari Bali. Bali yang sekarang ini teman-teman ya. Nah, ini di depan ada salah satu nightclub yang cukup terkenal ya. Di sini udah mulai kerasa macetnya. Nanti semakin malam semakin ramai. Ada namanya Sisi Nightclub di kanan jalan teman-teman ya. Nah, ini kanan jalan ini ada salah satu nightclub yang cukup terkenal. Sabar ya, kita ambil kanan aja biar teman-teman juga terupdate informasinya. Semakin malam semakin ramai biasanya di daerah sini. Ini ada nightclub di kanan jalan. Nih teman ya. Kalau jam segini belum begitu ramai ya, belum segini. Nanti semakin malam semakin ramai biasanya di daerah sini. Nanti di depan juga ada lagi, ada Mexicola namanya. Di kanan jalan ada Beach Club, ada Potato Head, ada Red Ruby, apalagi Red Ruby. Terus banyak sekali teman ya. Kalau tempat malam-malam gini banyak sekali tempat hiburan malam di sepanjang di daerah Peti Tengah, di daerah Seminyak, bahkan sampai ke Kuta nanti. Sebenarnya ramai sekali. Kita muter-muter dulu, kita keliling-keliling cari hiburan malam lah. Ini kalau mau ke Beach Club di kanan jalan ada Potato Head. Ini Potato Head ya. Hedon apa itu tadi itu namanya? Waduh, enggak begitu kelihatan tulisannya. Mungkin enaknya kalau kita buat keliling-keliling tengah malam ini jangan naik motor sebenarnya. Enaknya sepeda ontel, kita keliling-keliling jalan ngontel gitu kan. Kelihatan seru kayaknya, pelan-pelan kita keliling daerah sini. Nanti kapan-kapan kita ngontel aja teman-teman ya, malam-malam cari keringet, malam-malam kita ngontel. Tenang aja, ditunggu ya video updatean dari saya nanti. Di tengah malam kita keliling-keliling naik sepeda ontel. Biar bisa pelan-pelan santai kita keliling buat videonya ya. Biar teman-teman juga lebih puas nanti kalau dapat videonya secara full. Keliling-keliling ngontel itu lebih enak sebenarnya sih, malam-malam tengah malam cari keringet ya. Nah, ini udah mulai kerasa di kanan jalan ini ada pantai teman-teman ya. Angin pantai udah terasa nih. Udah mulai dingin sekali angin pantainya tembus ke ini. Ini parkir udah mulai rame di daerah sini karena ada objek tempat hiburan malam lagi teman-teman ya. Di sebelah kiri jalan udah pasti rame, namanya Mexicola. Nah, ini udah mulai rame teman-teman ya. Udah pasti macet ini di depannya Mexicola. Nanti di depan lagi ada namanya itu lagi apa namanya? Waduh, macet teman-teman ya. Kita nggak bisa lewat ini jalurnya. Di kiri jalan namanya ada La Favela, nanti ada Mexicola, banyak sekali. Pokoknya kalau udah semakin ke depan semakin ramai, tempat hiburan malamnya semakin kenceng. Bahkan nanti sampai jam 1 jam 2 itu masih sangat ramai sekali di daerah sini teman-teman ya. Seperti ini pemandangan dari Bali teman-teman ya. Bali secara full kita buat video keliling-keliling mantau updatean dari Bali ya. Bali yang sekarang ini teman-teman ya. Jalurnya lumayan crowded teman ya. Jalurnya lumayan crowded. Nah, ini ada Mexicola namanya. Mexicola lumayan ramai teman ya. Ini salah satu nightclub yang cukup ramai juga. Ramai teman-teman ya, sangat ramai sekali sepanjang jalan ini. Kayak gini teman-teman ya, di mana-mana itu ramai. Bali yang sekarang ini ya ramai, di mana-mana ramai. Nah, ini mulai sepi sedikit karena nggak ada tempat hiburan malam di daerah sini. Nanti di depan ramai lagi, di depan mungkin nanti setelah tikungan dari itu ya,
dari Seminyak Village sama Seminyak Square udah mulai rame lagi nanti di depan. Kalau ini restoran ya, restoran hiburan malam, ada live musiknya juga barusan itu. Itu restoran baru ya, dulu bukan namanya itu, sekarang udah ganti nama. Kita muter-muter dulu ya, keliling-keliling cari hiburan malam. Cari hiburan malam, di mana kita keliling-keliling ini sebentar. Nah, di depan ya. Di depan kita belok ke kanan, teman ya. Kita belok kanan, kita update video dari sebelah kanan. Ini ada jalan ke daerah Kayu Aya Seminyak. Nah, ini udah mulai terasa juga aura-aura keramaian di depan, udah mulai kerasa di Jalan Kayu Aya Seminyak. Sepanjang Jalan Kayu Aya Seminyak itu selalu ramai, teman ya. Di mana-mana ramai di Jalan Kayu Aya Seminyak. Kita belok ke kiri sini, teman ya. Kita belok kiri. Kita belok kiri.